LKPJ Bupati Sarolangun tahun anggaran 2017 diprotes oleh Dewan. Protes tersebut disampaikan usai pembacaan nota pengantar LKPJ Bupati tahun 2017 yang dibacakan langsung oleh Cendra. Dalam protesnya, Dewan minta nota pengantar direvisi kembali. Bupati Sarolangun Cendra Selasa pagi membacakan nota pengantar LKPJ Bupati tahun anggaran 2017. Pada paripurna penyampaian nota pengantar LKPJ Bupati yang digelar di DPRD Sarolangun. Dalam paripurna tersebut, anggota DPRD Sarolangun memprotes nota pengantar LKPJ Bupati yang disampaikan Cendra. Menurut Dewan, nota pengantar LKPJ yang dibacakan Bupati tidak fokus pada tahun 2017. Anggota DPRD yang diketahui dari fraksi PKB mengutarakan, mereka dapat menerima laporan Bupati dengan catatan, nota pengantar yang dibacakan Bupati agar direvisi kembali dan lebih difokuskan untuk tahun 2017. Partisipasi NASA terapikan angka APK pada tahun 2016 untuk SDNB sebesar 103,01%. Sedangkan angka persentase NASA terapikan jenjang pendidikan SMP RPS pada tahun 2016 sebesar 89,24%. APK yang tertinggi menunjukkan tingkat persentase sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikan. Jika nilai atau kepindahan tahun 2016 ke 2017, ya kami mewakili dari fraksi PKB dapat menerima dengan catatan nota pengantar ini mohon direvisi lebih fokus kepada 2017. Makasih. Sementara pada paripurna kali ini, hanya dihadiri oleh satu orang unsur pimpinan, yakni Wakil Ketua DPRD Amir Mahmud. Selain itu terlihat banyak anggota DPRD yang tidak hadir. Slamet Riyadi, JEK TV melaporkan.